Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wafi bin Ahmad Nizam daripada kelas 3 Ikram. Dalam video ni saya akan membentangkan projek saya yang dinamakan kotak makanan Stylo. Mula-mula sekali, gabungan teknologi yang ada pada produk saya ni adalah teknologi makanan dan pembuatan. Macam mana saya boleh tercetus idea nak buat produk ni adalah bila saya tengok kat kedai makan, kalau orang yang bungkus makanan guna kotak makanan, kotak yang mereka bagi tu simple sangat. Jadi kalau kalau contoh orang tu beli dalam kuantiti yang banyak, susah nak bawa sebab bekas makanan satu bekas, ayam satu bekas, jadi susah. Jadi produk saya ni saya gabungkan untuk bawa ayam dan makanan. Kekuatan saya punya produk ni, tadi saya ada buat testing, boleh menampung sehingga 1 kg. Kos produk ni pula hanyalah RM3 sahaja. Seterusnya, demonstrasi. Poket yang ada, yang diperbuat daripada lilin, asalnya pen 3D tapi saya gantikan dengan lilin. Boleh letak contohnya sos, makanan-makanan kecil-kecil, tisu. Jadi kat poket makanan ni bolehlah letak makanan, letak beberapa makanan lagi. Lubang ni untuk letak bekas ayam. Jadi bekas ni memang kuat dan tahan, boleh tahan. Lihat kelemahan produk ni adalah kalau bekas minuman tu ayam sejuk, permukaan dia tu mesti akan terkondensasi kan. Jadi ayam tu dia akan litik-litik, lama-lama bekas ni mudah terkoyak. Jadi penambahbaikan yang saya akan buat adalah saya akan membalut sebahagian daripada kotak makanan ni dengan plastik ataupun selotip. Sekian saja presentation saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.